Assalamualaikum. Pak dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sakit, Pak Berobat? Bukan begitu, Pak Dokter Haji. Kami datang ke sini hanya ingin menanyakan tentang uang sumbangan kemarin, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi gini, Bapak-bapak. Saya juga enggak nyangka ini bisa kejadian. Maksudnya? Jadi setelah kita taruh uang itu kemarin di mimbar, ada yang ngambil. Hah? Ambil? Astagfirullahaladzim. Bener-bener tega tuh orang yang ngambil uangnya. Itu duit kan buat sumbangan buat anak-anak pada ngaji. Gak aman kamu ini. Itu dia. Saya juga gak nyangka ada yang tega ngambil uang seperti itu. Pak Ustadz, Pak Ustadz udah dicek lagi belum? Barangkali naruhnya lupa. Coba dulu. Sudah, Pak Dery, sudah. Sudah saya periksa kemana-mana. Tapi memang udah maling. Benar ini. Ini gak bisa didiamkan. Kita harus tangkap malingnya. Ayo kita pergi. Assalamualaikum. Uang sumbangan warga dicuri orang. Aku harus bantu mereka. Tangkap pencurinya. Mencuri itu kan dosa, bukan perbuatan baik. Pasti pencurinya ini nih, gambar yang ini. Copet yang selama ini dicari-cari polisi. Aku harus temukan orang ini. Ada yang mencuri uang sumbangan. Yang buat gajian anak-anak itu. Uang sumbangan warga dicuri. Ya, Kak. Bagus curiga. Orang yang dipoto ini, itu pelakunya. Ya, lagi dicari polisi. Kalian tuh gak boleh seuzon. Kita kan belum punya bukti. Biasanya itu namanya fitnah kalau asal nuduh. Oh iya, Gus. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Gimana kalau kita selidikin dulu siapa pencuri sebenarnya? Iya, bagus tuh. Hah? Ayo banget kurang nih dia. Datang. Wah, kacau nih. Wah, jangan sampai warga tahu ini, Pak. Ya kurang gini, dan PO nih. Oh, ini fotonya dokter kan? Sudahlah, kepala yang basah, saya ngaku aja sama Bagus. Fotonya bagus, Om. Om dokter dibilang om dokter yang baik, karena udah ngadain pengobatan gratis warga di kampung ini. Fotonya keren, Om. Iya, ini foto Om. Kok bisa ada di sini ya? Bagus, nanti kalau udah gede harus jadi orang yang lebih baik daripada Om ya. Ya Om, kalau Bagus udah besar, Bagus ya mau jadi orang pintar kayak Dokter Haji. Ya, pokoknya Om doakan Bagus harus lebih baik lagi, lebih pintar lagi daripada Om, ya? Ya Om. Untung gue belum keceplosan. Semua doain om dokter deh. Ya Allah, berikan om dokter kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang limpah. Semoga om dokter Haji jadi orang baik terus dan suka nolongin orang.
Amin. Om, kalau begitu Bagus permisi dulu ya, Om. Iya, ya sayang. Nih, disimpen ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, ampunin Deden ya Allah. Saya mah udah berdosa banyak, dosa besar ini teh ya Allah. Deden malu pisan sama Bagus yang sudah mendoakan Deden. Ampura, Gusti.